Pada video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana anda merekam video pembelajaran dengan Snagit. Tentunya setelah anda pakai beberapa kali anda sudah familiar, anda mulai merasa kekurangan. Anda merasa anda perlu mengedit videonya. Mungkin suaranya perlu diedit karena noise dan sebagainya. Anda perlu potong, anda perlu sambung apa hal-hal yang lain, gambar dan sebagainya. Nah, tentunya ini menjadi kerumitan kalau anda pakai Snagit. Saya akan memperkenalkan dua software baru yang free yang Anda bisa gunakan untuk mengedit video dan juga untuk mengedit suara sehingga video produksi Anda akan sedikit lebih baik. Tentunya ini juga bukan software yang sangat canggih tetapi sudah bisa membantu apa yang perlu Anda kerjakan. Nah, saya akan mulai dengan via software yang pertama. Software yang pertama adalah OpenShot ini. Anda buka openshot.org, Anda klik download, Anda download for program itu, selesai, Anda run installernya, semua straightforward. Anda ikuti saja langkahnya. Setelah Anda punya semua install, maka Anda akan punya programnya OpenShot video editor. Demikian juga program kedua yang saya ingin perkenalkan kepada Anda, yaitu Audacity. Audacity adalah program untuk mengedit uh, suara, mengedit bunyi suara. Kalau tadi OpenShot untuk mengedit videonya, Audacity ini adalah profesional, tapi dia gratis juga sama seperti OpenShot tadi, free gratis karena itu open source maka kita bisa download juga audacity, anda pergi ke audacityteam.org download audacity setelah anda download filenya double klik di file yang anda download installernya ikuti semua petunjuk yang ada sampai install selesai anda pasti sudah punya program audacity setelah anda punya kedua program itu saya akan sekarang menunjukkan bagaimana kita memakai kedua program itu nah sekarang saya asumsi anda sudah punya program, uh, sudah punya video yang anda rekam dengan Snagit cuma video itu masih perlu di out edit, masih perlu dipotong, suaranya, masih perlu diperbaiki karena noise dan sebagainya. Saya contohkan di sini, saya punya program seperti Oke, ini. Oke, ini untuk mengakses pakai laptop. Ya, ada Jadi dengan program ini sudah ada rekamannya. Com, cuma ada kemudian noise. Kemudian nanti keluar kelas-kelasnya. misalnya yang ada, saya, saya, saya contoh, ingin contoh, noise-nya. Dan saya juga ingin memotong klik di situ. beberapa Kemudian di halaman depan ini ada pengumuman-pengumuman guru. Akan buat pengumuman di sini. Uh, anda bisa lihat apa yang terbaru. Kemudian, Oke, jadi itu. Saya akan mulai dengan program OpenShot dulu. Saya buka OpenShot. Ya, kemudian OpenShot pertama kali Anda buka seperti ini. Di sini ada tempat di mana Anda mengumpulkan bahan-bahan dasar. Ada video, gambar, apa saja yang Anda kumpulkan sini. Ini cuma tempat kumpul saja, tidak dipakai, tidak belum akan gunanya kalau Anda cuma kumpul di sini. Kemudian sini adalah preview untuk melihat bagaimana desain video Anda. Di sini adalah tempat kita mendesain video kita. Ada track 1, track 2, track 3, kita bisa taruh track 1 gambar, track 2 suara, dan sebagainya. Atau beberapa gambar yang kita tumpuk-tumpuk, saya akan tunjukkan. Nah, saya akan mulai dengan di sini, saya masukin dulu bahan dasarnya. Saya right click, saya import file. Nah, ini saya import file yang tadi sudah ada, tapi ini masih cuma tempat ngumpul saja. Saya akan drag ini ke track 1. Maka sudah masuk ke track 1, ini filenya sudah ada sekitar 3 menit, saya bisa zoom in zoom out. Oke, sekarang saya akan coba lihat di preview ini, kurang jelas, tapi sesungguhnya kualitasnya akan tetap bagus karena ini cuma preview saja. Oke, ini untuk mengakses pakai laptop, jadi buka glass classroom google.com, kemudian nanti keluar. Oke, ada dengar, itu sudah jadi gambarnya, yang video seperti apa adanya, cuma ada noise, ada seperti itu. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah saya ingin menghilangkan noise itu. Dan saya menghilangkan noise-nya tidak mungkin saya menghilangkan dengan uh, open shot. Karena saya akan menggunakan Audacity. Untuk itu langkah pertama adalah saya memisahkan dulu. Di bagian track ini, ini tercampur antara gambar dan suara. Saya ingin menghapus suaranya, saya gantiin suara yang bersih. Kemudian baru saya masukkan. Nah, saya langkah pertama saya pisah dulu. Saya right click, separate audio, single clip. Anda lihat di sini sudah jadi dua track, ini track isinya cuma gambar saja, ini track isinya suara. kalau saya tumpuk seperti ini di timing yang sama, maka kan saya preview kelas-kelasnya, misalnya saya ambil contoh masuk. akan jadi seperti itu. tapi kalau ini saya geser ke sana, misalnya, maka pada saat ini cuma ada gambar saja, tidak ada suara coba. ya cuma gambar saja. kalau saya geser ke sini, kemudian ya ada suaranya, tapi tidak uh, sinkron dengan gambarnya. classwork Oke, okay, nah ini suara yang ingin saya hapus. Karena itu, saya klik di sini, saya delete, saya buang. Jadi sekarang, saya cuma punya gambar, tidak punya suara. Sekarang, saya akan pergi ke Audacity. Audacity adalah program profesional untuk uh, sound editing, jadi ada begitu banyak menu, begitu banyak fasilitas yang ada, tapi saya akan menunjukkan yang dasar saja. Anda perlukan, kalau Anda ingin belajar lebih banyak, Anda bisa explore sendiri Audacity. Di sini, saya open video yang tadi ini videonya saya open. Nah, karena ini cuma sound editor, walaupun saya open video, yang diambil cuma suaranya saja, videonya diabaikan. Ini sudah ada suara yang tadi saya coba play. Oke, okay, ini untuk mengakses pakai laptop. Jadi buka google.com Oke, okay, ada dengar? Oke, okay, ini untuk mengakses ada dengar sama persis suara yang tadi tapi ada noise-nya. Sekarang saya ingin hilangkan noise-nya gimana? Pertama saya harus beritahu ada di noise-nya itu seperti apa. Nah, saya lihat di bagian ini kan dia tidak ada suaranya ada noise saja kalau saya geser ke sini Oke, okay, ada dengar ada noise saja. Saya beritahu, saya block di sini. Kemudian saya pergi ke effect noise reduction, get noise profile. Maka Audacity akan pelajari noise-nya itu punya parameter seperti apa. Setelah selesai, maka saya ingin menghilangkan semua noise seperti itu di semua sinyalnya. Maka saya select all. Cara select semua saya klik di sini saja nah sudah jadi warna putih berarti semua setelah terselect kemudian saya ke effect noise reduction ini parameter noise tadi yang sudah dipelajari sama Audacity sekarang saya oke okay, maka Audacity akan remove noise yang seperti itu di seluruh rekaman saya oke okay, anda lihat sudah berkurang noise nya di semua tempat sudah berkurang saya coba jalankan oke okay, ini untuk mengakses pakai laptop jadi buka glass classroom google.com Kemudian nanti keluar kelas-kelasnya, okay, sudah cukup bersih. Tapi masih ada noise sedikit, saya ingin lakukan kedua kalinya, saya blok lagi. Effect, noise reduction, get noise profile, kemudian saya select all, effect, noise reduction, oke, okay. remove noise, Anda lihat, kali ini noise-nya sudah bersih sekali, coba kita dengarkan. Oke, okay, ini untuk mengakses pakai laptop. Jadi buka glass classroom google.com, kemudian nanti keluar kelas-kelasnya. Oke, okay, ini untuk mengakses. Ada dengar sudah sangat bersih. Oke, okay, kalau sudah sangat bersih, sekarang saya save filenya. Saya export sebagai wav, saya export ke direktur yang sama. Saya beri nama suara bersih. Suara yang sudah bersih, misalnya gitu ya, saya save. Oke, okay. kemudian saya close saja audacity-nya. Saya tidak simpan projectnya. No saja. Sudah selesai. Sampai di OCD. Sekarang saya masukkan suara bersih itu ke kotak saya ini. Saya right click. Import file. Nah, sudah ada di sini. Oke. Okay. Dan ini saya tarik ke track saya. Saya taruh di track 2. Sekarang Anda dengar. Ini gambar yang tadi digabung dengan suara yang sudah saya bersihkan. Hasilnya seperti apa. Oke. Okay, ini untuk mengakses pakai laptop. Jadi buka classroomgoogle.com, Oke, Kemudian Anda benar bahwa klas suaranya sudah tergabung kembali ke dalam ke gambarnya, dan gambarnya dan suaranya klik di situ. sudah bersih. Itu langkah yang pertama. Jadi ini harus anda lakukan di pertama kali ketika anda mengedit video. Kalau ada suara yang harus dibersihkan, anda bersihkan dulu. Sesudah itu baru kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita melakukan editing. Langkah selanjutnya adalah kita mulai mengedit video saya, video kita. Anda lihat di sini ada bagian yang akan, yang ingin saya potong. Keluar tugasnya, suruh anaknya kerjakan sesuai petunjuk yang ada. Kemudian, kalau dia sudah kerjakan di kertas, gitu ya. Oops. Kita ya. kembali, kemudian... Ya, jadi itu bagian yang salah yang ingin saya potong kira-kira mulai dari sini sampai di sini saya ingin mengetahui lebih detailnya bagaimana saya zoom saya zoom di situ coba saya play lagi saya tahu di mana saya salahnya kemudian kalau dia sudah kerjakan di kertas gitu ya oke okay. berarti antara di sini dan di sini gitu ya saya di sini saya zoom lagi Oke, okay. uh, maka saya potong di sini saja. Ini tempat saya potong. Setelah saya pasang timingnya di situ, maka saya right click di sini, slice all, saya pilih keep both side. Jadi saya cuma potong, tapi ke kiri kanannya tetap ada. Kalau saya keep left side, maka yang sebelah kanannya hilang. Jadi saya pilih ini. Anda lihat videonya sudah terpotong dan dua-duanya di keep. Kalau saya tadi keep left side, yang kanan hilang. Keep right side, yang kiri hilang. Ini saya keep dua-duanya. Saya sudah potong. Saya kembali lagi. Anda lihat ini sudah dipotong. Kemudian saya mau tahu potongan berikutnya ada di mana. Saya play lagi. Oops. Saya percepat. Kita kembali. Nah, oke, okay. di situ ya. Saya zoom lagi. Saya di sini. Kita kembali. Oke. Okay. Jadi kira-kira di sini tempatnya saya akan potong. Maka saya right klik lagi, slice all keyboard side. Sudah, saya sudah selesai. Ini bagian yang ingin saya hilangkan. Saya klik di sini, saya delete. Klik di sini, kemudian dua ini. Saya pilih dua-duanya, kemudian saya geser sampai sambung dengan yang sebelumnya. Anda lihat apa yang sudah terjadi, saya coba play di sini kemudian kalau dia sudah kerjakan di kertas gitu ya kita kembali kemudian kita foto oke okay. jadi seperti itu saya sudah potong buang bagian yang saya tidak perlukan ini hasil yang sudah ada kemudian langkah selanjutnya misalnya saya ingin untuk menambahkan sesuatu di depan katakanlah saya ingin ada wajah saya di depan selamat datang dan sebagainya maka saya menggunakan uh, HP saya untuk saya rekam wajah saya waktu saya ucapkan selamat dan terakhir juga saya ikut mengucapkan terima kasih anda perhatikan atau apa gitu saya rekam di HP saya kemudian saya transfer ke komputer anda bisa transfer pakai kabel saya biasanya pakai WhatsApp untuk transfer saya kirim dengan WhatsApp kemudian saya baca di WhatsApp di komputer dan saya uh, simpan di komputer saya sekarang saya import apa yang saya sudah rekam ini ya ini yang saya rekam saya coba taruh ini di track satu seperti ini ya coba kita dengar apa yang ada di sini jadi ini, tadi saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan Google Classroom. Oh, itu bagian pembuka. Ya, saya harap dengan ini Anda sudah bisa meng. Oke, okay. itu bagian penutup. Ini satu rekaman saya langsung buka buat bagian pembuka dan bagian penutup. Saya zoom untuk saya potong lagi, gitu ya. Ini pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan Google Classroom. Oke, okay. sampai di situ saya potong. Ini bagian pembuka, ini bagian tutup. Ini kebetulan suaranya sudah bersih, saya tidak perlu edit lagi. Kalau saya masih memperlu edit, saya akan proses yang sama dan audacity untuk memperbaiki suaranya. Tapi ini kebetulan suaranya sudah bersih. Oke, okay, seperti itu bagian pembukanya, saya bagian penutupnya, saya akan geser. Ini saya geser ke belakang sini. Oke. Okay terus di semua saya select saya geser sambung seperti ini jadi ada pembuka nah, caranya kita menggunakan Google Classroom oke okay, ini untuk mengakses pakai laptop jadi juga okay. Glass Classroom kemudian di bagian akhir juga anda lihat sudah sambung ya antara yang terakhir dan penutupnya. Kalau kita misalnya untuk uh, kerjakan ulang karena salah kerjakan. Oke. Okay. Ya, saya harap dengan ini Anda sudah bisa menggunakan. Oke, okay, kira-kira seperti itu. Saya masih kurang presisi tapi Anda bisa buat lebih presisi lagi. Jadi ini semua editing kita sudah selesai. Nah, sebelum saya finalisasi sebenarnya Anda bisa buat editing yang lain. Misalnya Anda ingin memberikan gambar, memberikan suara dan sebagainya. Saya akan tunjukkan sedikit di sini. Misalnya saya ingin memberikan gambar. Saya import file, saya punya gambar seperti ini jadi oke okay, ini ada gambarnya saya pasang di sini oke okay, maka saya ingin ada gambar muncul seperti itu ya oke okay, itu gambar yang saya pasang katakanlah saya ingin ada suaranya saya cari suara di komputer ada misalnya ini ya oke okay, saya pasang ada suaranya di situ maka tapi karena kok yang muncul gambar itu saya nggak mau saya mau gambarnya bola bumi tadi berarti terbalik yang ini yang di atas yang di atas yang akan selalu ditampilkan di atas menumpuk yang di bawahnya Oke saya buat gitu sehingga anda lihat sekarang ya seperti itu ya kalau anda mau suaranya dan gambarnya sinkron maka anda ini kan kepanjangan gitu ya sampai di sini kita potong aja. Slice delete yang ini juga delete, oke. Okay, maka, saya suruh. ini biasanya di pembukaan video atau penutupan video kita pasang seperti ini, oke, okay, seperti itu. Tapi ini agak annoying, saya hapus saja kalau Anda mau Anda pasang. Kalau tidak ada artinya, saya bilang bahwa Anda bisa buat apa saja dengan video editing ini, oke. Okay, ini kita kembali kepada video yang tadi. Ada pembuka, ada isi dan ada penutupnya. Sudah siap sekarang kita sudah desainnya selesai, sekarang kita mau produksi jadi MP4 supaya video kita jadi. Anda klik di sini. Kemudian Anda beri nama proyeknya apa misalnya? Anda pilih dulu direktorinya. Saya pilih direktorinya. Kemudian saya beri namanya misalnya apa? Pakai Google Classroom. Oke, okay. sudah selesai. Ini pilih 720, 30 FPS. Ini yang sebaiknya dipilih, semuanya sudah oke. Okay. Jadi, Anda menggunakan setting seperti ini. Export video, Anda lihat prosesnya mulai berjalan. Ini kadang-kadang take waktu agak lama, tergantung dari panjang video Anda. Nah, ini sudah hampir mencapai 100%. Oke, okay, sudah 100% selesai. Maka Anda klik di done. Anda bisa tutup. Anda mau save atau tidak? Misalnya saya save aja. Saya kasih nama. Um, Proyek 1, gitu ya. Sudah selesai. Maka Anda di sini. Anda lihat bahwa Anda sudah punya. MP4 yang Anda buat tadi. Coba so, coba saya jalankan, anda akan lihat hasilnya seperti Pada video apa? Video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan Google Classroom. Oke, okay, ini untuk mengakses pakai laptop. Jadi buka Glass Classroom Google. .com. Jadi ini sudah jadi video Kemudian anda. Luar kelas, -kelas anda siap untuk coba saya tunjukkan bagian belakangnya. Oke. Ya, saya harap dengan ini anda sudah bisa menggunakan Google Classroom. Oke. Okay, jadi video anda sudah siap, anda bisa upload ke YouTube atau anda bisa kirim ke. Google Classroom, atau apa saja, untuk video Anda dipakai. Saya berharap bahwa video ini bisa membantu Anda untuk mengedit video dengan lebih baik, baik, sehingga produksi video pembelajaran Anda akan lebih berkualitas.